Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali di pelajaran bahasa Jerman. Aba, before fangen dia bisa tempat tempat. Ini sebenarnya fangen dia beda kan. Jadi sebelum kita mulai kajian kita hari ini, langkah baiknya kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Let's begin with meditation. Okay, kita paro. Binda. Hebut. Rizka. Priyani. Hari ini spread dia ubah bolu. Jadi hari ini tema kita akan membahas tentang bolu. Bolu dalam bahasa Indonesia disebut tempat pindah. So, nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang ingin kita capai melalui proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik, kemudian ada pembelajaran problem based learning dan penggunaan multimedia interaktif, diharapkan kalian dapat menghasilkan kalian mendemonstrasikan tes deskripsi tulisan berbentuk tulis dan bentuk kalau kita lihat gambar di atas, apa bayangan kalian? Kalau yang ini? Dari sini, kira-kira pertanyaan apa yang bisa muncul? Jika melihat kedua gambar ini dalam konteks lagi, apa yang bisa kalian pertanyakan? Oke, fasilitas. Washroom, apalagi? Oke, good. Siapa saja yang tinggal di dalamnya? Washroom, apalagi? Apalagi yang ada di dalamnya? Oke, healthy, good. Ruangan-ruangan apa saja yang ada di dalamnya? Lihat gambar berikut. Ini adalah bonus multiplicator. Ini dalam bahasa Indonesia, bonus multiplicator ini adalah jenis-jenis tempat. Iya. Kalau kita lihat yang pertama ini kebanyakan yang kita jadi tempat tinggal kita adalah kemudian kalau yang gambar kedua ini jadi right house itu rumah-rumah yang dinaungi satu atap kemudian penghuninya saling berbagi halaman jadi hanya satu halaman tapi banyak penghuni di dalamnya. Kemudian jenis berikutnya ini bisa kita temui juga di Indonesia kok. Iya. Masa juga sudah mulai ada apartemen. Banyak tinggal di mana? Di terasa. Di terasa. Now let's learn how to talk together. Thanks for watching this video. Udah sekali ya, mengidentifikasi ujaran-ujaran apa saja yang telah kalian temukan dalam tayangan video terkait dengan tema sampai di sini paham? Paham. Oke. Thank you.
Akan saya Siti Helmi Amalia. Yang pertama itu das Elsimer, das Lapsimer, di toilette, di dusche, di terase, di garter, di garage, das Inderzimer, das Arbeitzimer, das Badezimer, das Wohnzimer. Oke, good. Benar ya, baik. Tahu artinya semua jam-jam yang telah kalian temukan? Tahu. Kita oke. Silakan kalian simak baik-baik masker yang sudah saya bagikan ini. Ini gunanya supaya kalian gampang atau sudah mengingat kosakata yang berhubungan dengan buah. Ada yang sudah berhasil mengakses? Bagaimana? Ini cara mainnya sejaman dari toilet. Oke, bisa? Bisa. Ya. Ini haus, apa ini haus? Kita cuci ya. Kemudian jangan lupa ambil ini supaya nilai kalian bertambah juga. Kemudian ambil ini A. Kemudian A. Kemudian A. Kemudian A. Oke, kalian bisa bermain seperti itu. Apa? Ruang A. Ruang A. Ruang A. Ingat ya, memasukkan ruangan, usahakan kalian sudah tahu artinya. Oke, okay, Pani Lasya. Apa kalian tunjuk satu tim yang bertugas untuk mencari potongan kalimat yang hilang. Silakan satu orang masing-masing kelompok berkeliling ke kelompok yang lain untuk mencari apa potongan kalimat yang hilang. Dari kalimat-kalimat Hello, ich bin Tania und das ist mein Haus. Ich wohne in einem kleinen Stadt. Mein Haus ist nicht so groß, aber sehr schön. In meinem Haus gibt es zwei Badezimmer, ein Wohnzimmer, drei Schlafzimmer, eine Küche, eine Terrasse und eine Garage. Okay, gut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, ich bin Tania und das ist mein Haus. Ich wohne in einer kleinen Stadt.
main house is not so gross ever sir big clam. In main house, give a sway bed simmer and one simmer. Dress clam simmer, I push it and terasa on in a garage. Okay, good. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasil susunan kalimat yang telah kalian temukan di kelompok masing-masing. Nah, sekarang kita tinggal, apakah susunan kalimat yang telah kalian susun sudah seperti ini? Sudah. Baik, kita lihat susunan yang pertama ya. Yang kalian temukan yang pertama apa tadi? Dan lawatinya? Oke, silakan. Mira. Halo, saya Maria dan ini adalah Masku. Next to berikutnya, main. Silakan dibaca apa nih? Main. Yang kawatnya? Oke, isi silakan. Rumahku tidak. Saya tahu juga. Itu siapa? Rumahku tidak begitu besar, tapi nyaman. Oke, good. Nah, karena kalian sudah bisa menyusun kalimat yang tadinya aja menjadi program yang buruk dan sudah mengerti maksud atau arti dari kalimat tersebut, silakan perhatikan dan KPD yang kalau bingung kalian dan deskripsikan atas rumah kalian. Jadi contohnya seperti ini, 3 bantuan pertanyaan untuk menyusun tes deskripsi tersebut. Yang pertama, Olive dine house. Kemudian we cross, which dine room, seberapa besar tempat tinggal kalian. Kemudian yang ketiga, we feel a simmer, hard you want. Apa banyak rumah yang kalian punya. Kurang lebih seperti ini contohnya yang kalian punya. Oke, how clear tersangkan? Yes. Yes? Yes. Yeah? Yeah. Oke, langsung sekarang. Yes. Sekarang di dalam bersama dengan kelompok-kelompok. Berapa berikutnya yang siap presentasi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ipin Alvin Undas main house. I born in Ainul Grand Stad. Main house in Nick Sotol. Our first degree in minor house is as any better simmer and any one simmer, twice not simmer and pusher and has full house and. Okay, good. Kalau ya, silahkan datang dan silahkan tanggapannya. Oke, saya tahu, Bito. Ini menanggapi bagian perkenalan di Ibin, Alvin, Bundas is main house. Sama kau yang Ibon, bukan Ibon. Okay, good. Tulis. Jadi dua yang perlu diperbaiki tadi, yang pertama is main house dan dia Ibon. Yang benar Ibon bukan Ibon. Okay, good. Kita mau refleksi kegiatan kita hari ini. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Senang ya hari ini. Kemudian kita simpulkan pembelajaran kita. Apa-apa saja yang kalian bisa pelajari di pertemuan hari ini? Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ini kita tentang oke. Sama mendeskripsikan tempat tinggal. Oke, good, dapat. Jadi, hari ini kita telah mempelajari kosakata yang berkaitan dengan wohon, tempat tinggal. Kemudian kalian juga sudah mengetahui apa-apa saja golongan-golongan dalam tempat tinggal. Di dalam bahasa yeah. Dan yang paling penting kalian sudah mampu menyusun dan membuat
kalimat deskriptif terkait dengan jawaban ya. Nah sekarang kita masuk di akhir pembelajaran untuk mengevaluasi seberapa paham kalian terkait materi kita hari ini. Silakan masuk lagi ke telepon.